beberapa untuk kawan. Gepeng Serabutan Channel, Daya Gepeng Serabutan, kamu? Aspianur Pelor. Aspianur Pelor, oke. Saksikan hari ini kami akan membuat tutorial bagaimana caranya menanam ubi dalam karung, pokoknya besar-besar kawan. Oke kawan, oke. Karung ini buat apa kawan? Aspianur? Isi pasir. Isi pasir, campur pupuk. Oke. Yang kedua, itu kawan. Kita harus punya cangkul. Cangkul ini kawan, buat mencangkul. Oke. Oke. Tanahnya ini adalah beberapa unsur kawan. Jadi ini bukan sembarang tanah. Tanah ini sudah kita campur dengan pupuk. Jadi ini insya Allah kalau di dalam karung itu dia tidak mengeras. Ketika ini panjang, kami akan lilitkan. Jadi ini tidak boleh sampai menjalar di tanah. Jadi dia ubinya cuma konsentrasi di dalam karung ini aja. 3 bulan ke depan pasti panen. Lalu kita sudah tanam. Ini ada beberapa karung yang sudah tertutup sama ubinya, jadi memang ini sudah waktunya untuk panen. Sekarang akan kita lihat bagaimanakah buah yang ada di dalamnya, apakah banyak atau tidak. Mari kita saksikan. Wow, ini sangat banyak kawan. Kita nikmati buahnya. Yang keluar juga nih. Ini ada beberapa buah ya. Untuk mempermudah, kita potong menggunakan pisau.
juga banyak. Tanahnya sayang patah kan, bayangkan kawan, bunganya besar-besar sekali. Karena satu karung kita tanamnya banyak. Nah itu taruh di tanahnya langsung tumpah. Oke. Ini sekilo lah ini. Nah langsung aja sini aja. Langsung di dalam sini. Tanahnya buat jambu. Wah besar sekali kawan. Jadi tanahnya kita masukkan ke dalam pohon jambu kita. Karena pohon jambu. Bayangkan kawan, ini baru satu pohon. Sudah di situ kayaknya masih ada lagi. Kan ada kan? Besar. Percaya. Sekarang pohon kedua. Nah itu ada. Ada kecil. Oh ini jelek ya. Ada satu. Oh dia di dalam ya. Keren banget. Wah besar. Apa dulu dilihat dari luar ada banyak. Dari dua pohon begini banyaknya, apalagi kalau semua itu banyak sih. Guling saja. Wah. Hmm.
2 karung. Itu tuh ada satu, ini banyaknya. Nih. Ini ada kecil. Ada lagi. Karung 4. Besarnya, Nathan, besar Tan. Besar kawan. Bagus ini Bu. Besar Tan. Ambil Tan. Besar Tan. Ambil Tan. Kelompok ini. Apa yang terjadi di dalam sini? Apakah banyak ubinya? Tidak. Kita akan lihat. Kita bersihkan dulu. Apa yang terjadi? Sudah kelihatan dulu. Kawan, banyak isinya kawan. Amazing. Besar kawan. Oke kawan. Besar. Lagi dalam ini.
Lelah. Panen mantap kawan. Ah, di sini juga ada. Amazing. Amazing. Gue ada cacing besar. Apa ini? Cacingnya kan? Jangan banyak itu. Besarnya. Besar. Ulala. Besar-besar kawan. Bayangkan. Jadi, ulala, kawan. Ulala, besar sekali. Jumbo, jumbo kawan. Sangat jumbo. Bola.
karung-karung yang ada di sini. Kita cukup puas dengan hasilnya karena ubi ini kurang kami rawat, jadi tanahnya agak keras, tetapi juga menghasilkan ubi-ubi yang sangat besar. Di hal-hal seperti ini kita akan kumpulkan kan. Jadi anak channel kali ini. Setelah beberapa bulan dari penanaman, inilah hasil yang kami dapatkan. Bersyukur, karena kalaupun bertanam di samping rumah, tapi hasilnya juga puluhan kilo nih kan. Ini ada 11 kilo nih. Terima kasih, mudah-mudahan saja bisa memotivasi bagi kawan-kawan yang ingin menanam di samping rumah. Ikuti terus Gepeng Serabutan channel, jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.